Mengkasar tu nama apa? Nenny Wajib tu angku masa tu. Oh. Ini mutabak first time saya tengok nampak daging ni. Saya nak jadi orang pertama makan mutabak yang paling mahal. Harga dia RM38 sekeping. Yang ini dia punya inti lah. Ini kanji dia. Kita rebus dengan rempah dia. Oh, rebus dengan rempah. Okey. Ini bawang jeruk dia. Kuah kari ya? Ya, kuah kari campur dal. Oh, campur dal. Okey, baik. Campur kari lah. Dia setengah orang dia buat kari dia. Ya. Perlu ragulah kalau telur dia basuh. Telur ni satu masalah kalau basuh. Okey. Kena pakai terus sampai habis. Kena pakai sampai habis? Ya, dia tak rosak. Oh, tidak dia rosak orang eh? Telur tak ada kena air. Hari dia pakai. Besok dah. Dia 3 hari jadi temelang. Oh, jadi temelang eh? Oh, sebab basuh tu je? Ya, tapi kita orang ni sebab pakai banyak. Oh, memang pakai banyak kan? Tak buka setiap hari bang? Oh, buka setiap hari. Daripada pukul apa start? Pukul 3. 3 petang? Pukul 12 malam? Wow, lama juga eh? Setiap hari je? Setiap hari. Tahun abang operasi, minta maaf tanya. Saya dekat sini dah 23 tahun. Wow, lama ni 23 tahun. Ini asal daripada Pekan lah. Saya buat dengan ayah saya. Oh, asalnya daripada ayah. Dia punya main lah dekat Pekan tu. Main lah. Okay, ini boleh dikatakan resepi turun-temurun daripada ayah lah. Ya. Saya dia pun memang buat untuk bangku. Dia buat untuk bangku. Ini dia famous lah. Tahun 60-an, 70-an. Resepi dia antara yang popular lah dekat Pekan. Oh, yang popular di Pekan masa tu. Nenek Wajib tu bangku masa tu. Oh. Bulan puasa eh. Tinggalkan resipi ni dekat keluarga kita orang. Kita orang nak meneruskan. Nak kata asal daripada kita orang resipi ni. Mewarisi lah. Daripada orang yang cepat lah. Kalau ikut berapa tahun tu? Yeah. Dekat 40 tahun ada eh? Oh lama. Awal 80-an. Awal 80-an? Orang Ipoh datang sini agak terkejut juga sebenarnya. Mutabak sini saya besar-besar. Ya. Yeah. Sebab kalau orang terkejut kalau dia kata harga mahal. Tak biasa makan lah. Tak biasa makan lah. Mutabak sini. Ya. Yeah. Sebab dia saiz-saiz memang tu. Kita pakai 2 keping roti tu sekeping mutabak. Hello, average kalau biasa pun 3-4 biji. Kalau biar special, kadang-kadang 6. 6? Tengok saiz. 6 biji? Kalau kata mahal, dengan kos sekarang. Yelah. Naik bau ni. Okey. Daun bawang, daun sup. Daun sup. Daging yang dimasak tu lah. Daging yang masak. Ini buat untuk berapa keping? Kita boleh buat untuk 10 keping. 10 keping eh? Kalau ada 6 daging, 4 ayam, 1 keping. Baru buka, order dah bersusun lah. 3 petang sampai 12 malam boleh menghasilkan berapa keping mutabak tu sehari tu? Average 100 ke 200. 100 ke 200 keping eh? Dia punya alas lah. Alas lah? Lapik bawah dia? Ada mikna tu eh? Super special mix tu maksudnya dia campur ke? Dia campur. Double. Double inti? Double inti lepas tu. Sanduk ada satu layar telur rumpak tu. Okey, saya nak order yang tu, satu. Paling mahal dan paling special bang eh. Nak rasa yang paling mahal sekali. Okey, kalau biasa daging ayam biasa RM12 je. Special mix. Special mix tu ayam campur daging. Ayam campur daging. Lebih tarik. Sebati kan daging-daging tu ya. Ini ayam eh. Ada ayam. Kalau daging atau ayam special, yang RM15 tu? Special. Mana tu 3 layer lah. Oh, 3 layer. Kalau special tu 3 layer. Oh, dia ada atas bawah. Ini mutabak first time saya tengok nampak daging ni. Nampak isi dia. Ya, macam ni kalau kita bayar mahal pun puas hatilah, kan? Mahal sikit.
bulan puasa belum ni, buka di sini atau masuk bazar? Di sini eh? Oh, orang dah kenal ni datang kedai dah. Oh. Eh? Ha. Yalah. Okey, ini ada kulit lagi satu ke macam mana? Ya. Oh. Oh, sini dimasak dulu inti dan telur, faham. Yes. Okey, yang 75. Dahsyat-dahsyat order kat sini. Bulan puasa lebih lagi bang eh. Antara daging dan ayam, mana paling diminati pelanggan? Daging eh? Mengkasar tu nama apa? Mengkasar tu nama kampung. Kampung? Dan sekarang kita punya SQ. Okey. Dekat Pekan. Oh, dekat Pekan. Sebelum nak masuk istana. Okey. Pekan tu. Okey. Untuk nama Mengkasar. Oh, nama Mengkasar di situ. Ya, kelahiran Tun Abdul Razak. Okey, Tun Abdul Razak eh. Okey, baik. Ini sejarah legend ni, mentawak ni. Inilah saiz dia. Besar. Bau biasa. Bau biasa. Ini biasa. Kalau special dia ada satu layer. Ada satu layer lagi. Non-stop lah tengok gaya ni. Kalau sampai malam. Garing-garing sedap ni. Ini special. Oh. Oh, kalau hantar tu buat wangi tu. Ni baru RM15. Macam mana yang super special mix kan? Oh. Tapi saya tak sabar nak makan yang tu. Keping ni boleh 2-3 orang. 2-3 orang? Kalau yang tu, lebih lah. 4-5 orang kot. Oh. Macam murtabak direndam dalam telur. Okey. Wai hati bang eh. Permintaan special banyak bang eh? Ada je, kadang-kadang orang suka yang biasa. Kalau kita makan seorang, dia makan biasa. Lebih yang baru ada dua daging special. Tiga daging, ayam satu. Lalu, dua lagi. Ini biasa berapa lama dia masak? Setengah jam ke? Lebih? Sampai ada air kering lah. Sampai betul-betul tak ada air tu dah. Sebab kan nak gabut nak bagi dia lembut. Oh, ada serai dalam dia. Ini yang saya order tu eh. Saya nak jadi orang pertama makan murtabak yang paling mahal. Oh, ambil air dia. Oh, dua keping. Murtabak termahal. Abal eh. Kira total untuk sekeping tu berapa biji telur? 10 ke 12 biji sekeping. Untuk apa? Super special mix. Okay. Special. Hari ni saya orang pertama yang order bang. Cuma 6 orang boleh makan bang. Pertama kali dalam hidup ni. Tabak termahal saya nak cuba rasa. Tengok tu ya Allah. Rugilah datang jauh-jauh makan yang murah, kita order yang mahal juga eh. Ini banyak juga penonton yang recommend murtabak Mengkasar, the best murtabak in town. Katanya dulu dah lama dah 40 tahun menu ni.
antara panku selalu makan dulu pada tahun 1980-an ke 60-an yang abang tu cerita tadi. Banyak menu dia ada, biasa, special, mix, dan kita order yang paling mahal sekali. Harga dia RM38 sekeping. Dia ada 12 biji telur dalam ni. Di mix kan ada daging, ada ayam dan 2 keping tepung juga. Dan tanpa banyak cakap, kita nak terus cuba. Dan ini boleh makan 5 ke 6 orang. Tengok. Ini kalau kita datang satu family, kita makan. Makan ramai-ramai. Tengok tu isi dah. Orang asap-asap lagi. Dan dibalut dengan telur. Dah macam telur dadar lah. Kalau orang tak biasa makan, mungkin dia akan kata murtabak ni mahal. Sebab harga dia RM12 kan. Ada RM15. Jadi kalau kita tengok daripada saiz dia dan harga tu berbalik lah. Suapan yang pertama. Tanpa kuah. Bismillah. Okay, hai. Berita baik untuk anda semua penonton-penonton Aspa Badu. Kita nak bagi tahu kakak-kakak semua, kita ada promo code special untuk kakak-kakak semua. Gunakan promo code Aspa Badu di kedai Emas Safura untuk dapatkan potongan RM2 segram. Harga special daripada kami. Harga promosi so kita last RM2. Gunakan code Aspa Badu. So, boleh datang ke cawangan kami di Meru Raya Ipoh dan juga HQ Gunung Rapat. So, kita ada macam-macam promosi menarik. Datang sekarang untuk menikmati pelbagai promosi. Daging itu dia rasa rempah kuat. Rempah yang dibuat sendiri, diolah sendiri. Dia ada bagi kuah kari campur dal kata abang tu. Kita tengok pergi ke tak pergi. Bismillah. Tu jadi. Kita cuba pula dengan bawang jeruk. Ni isi dia. Memang nampaklah daging dia. Pengalaman pertama dalam hidup saya makan murtabak paling mahal. Bismillah. Memang betul-betul syahdu bro. Datang ke Pahang, ni antara menu yang saya rasa paling syahdu sekali. Ini memang puas hati ni. Bismillah. Ini bukan 5-6 orang, 7-8 orang boleh makan. Makan sekeping ni pun dah kenyang. Mutabak termahal. Kalau tanya, berbalai ke? Order, berbalai. Tengok ketebalan dia. Punya tebal tu. Tengok tu ada 2 keping, ayam dan daging. Saya rasa tak rugi duit lah kita keluar. Ini mutabak harga kena dengan saiz lah. Saya mula-mula nak shoot tak berani juga, mahal juga mutabak ni kan. Dia kalau sekeping biasa tu abang kata boleh makan 2 ke 3 orang yang biasa. Tambah macam ni, dia suapan yang terakhir. Cepatlah. Membezakan mutabak mengkasar ni dengan mutabak belah-belah tempat saya, Perak Utara. Dia kaya dengan daging. Daging dia sangat banyak. Kunyah dia rasa daging. Kunyah dia rasa daging. Makan dia saja dengan sedikit bawang pun dah sedap dah. Cepatlah. Tengok kat sini. Ramai yang order special. Ini bukan mutabak bawang. Balik tengok. Kalau makan je. Nampak daging dia. Tengok. Ini daging. Lepas tu kalau makan tu rasa daun sup dia. Layan teruk lah. Datang Kuantan, sangat rekomen tempat ni. 11 bintang untuk mutabak ni. Mantap bro. Kena cuba. Terbaik. Ini ada jual frozen juga bang eh. Dia ada biasa, ada juga special eh. Ini balik panaskan balik eh. Dah kuali macam tu kan. Frozen daging harga RM15 biasa. RM15 tu daging special? Special RM18. Ayam pun sama, daging pun sama. Okey baik. Okey baik. Terima kasih bang. Beli bang eh. Baik. Okey bang. Kita tengok kat YouTube Aspa Badrul eh. Okey bang, terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Somehow I'll give you my attention. You've got to know that I